Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baiklah anak-anak, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasa Arab pada kelas 4 ini. Insyaallah kita akan masuk pada pelajaran ketiga. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang jamak Ya, apa itu jamak? Sebelum kita membahas apa itu jamak, kalian perhatikan di sini ada sebuah catatan. Di dalam bahasa Arab, di sana jumlah itu sangat berpengaruh. Jika nanti jumlah berubah Misalkan ada satu kata dalam bahasa Arab yang tadinya jumlahnya cuma satu, kemudian menjadi dua atau menjadi tiga, itu nanti katanya sudah berbeda lagi. Ya, antara kata yang satu dengan yang dua dengan yang tiga itu berbeda. Misalkan satu murid dengan dua murid atau tiga murid, itu nanti di dalam bahasa Arab sudah berbeda. Supaya lebih jelasnya, mari kita masuk pada materi. Perlu kita ketahui, di sana ada tiga jenis isim. Ada tiga jenis kata benda. Apa saja? Yang pertama, mufrad. Mufrad itu adalah kata benda yang jumlahnya hanya satu. Kemudian yang kedua ada kata musanna. Musanna itu adalah kata benda yang jumlahnya ada dua. Sedangkan jamak itu adalah kata benda yang lebih dari dua bisa tiga atau yang lebih banyak dari itu. Satu lagi, bahwasanya isim atau kata benda itu kalau dilihat dari sisi banyak dan sedikitnya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu mufrad hanya satu, musanna itu jumlahnya dua dan jamak itu berjumlah lebih dari dua. Faham sampai sini, kita lanjutkan. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang jamak. Masih ingat tadi, jamak itu apa? Jamak itu lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kita akan mempelajari tentang jamak dari kata benda dan kata sifat. Jama itu terdiri dari dua jenis. Jenis yang pertama adalah jama yang beraturan. Sering disebut dengan jama salim. Jama salim beraturan. Yang kedua yaitu jama yang tidak beraturan. Sering disebut dengan jama taksir. Jama taksir. Ingat, jamak ada dua, yaitu jamak yang beraturan dan jamak yang tidak beraturan. Untuk jamak yang beraturan atau jamak salim, ini terdiri dari yang pertama, jamak mudhakar salim. Jamak mudhakar salim. Kalian masih ingat apa itu mudhakar Mudakar itu menunjukkan laki-laki. Ya, jamak mudakar salim. Apa itu? Contohnya, misalkan muslimun. Perhatikan muslimun. Itu artinya apa? Artinya satu orang muslim. Sedangkan untuk jamaknya banyak orang muslim, maka menggunakan muslimuna menjadi muslimuna. Paham sampai sini? Nah, ciri-cirinya untuk jamak mudhakar salim ini dia diakhiri dengan wawu dan nun, una. Dan terkadang juga diakhiri dengan ya dan nun. Tinggal nanti konteks kalimatnya seperti apa. Secara garis besar ini muslimun menjadi perhatikan muslimun ini satu saja kalau muslimuna ini lebih dari dua paham? Selanjutnya jenis yang kedua yaitu jama' mu'annas salim mu'annas itu perempuan jama' mu'annas salim ini adalah yang membahas tentang kata-kata uh, yang muannas, yang kita anggap dia perempuan, salim, selamat, beraturan, perhatikan. Di sini misalkan muslimatun, muslimatun ini satu orang muslimah, seorang muslimah, sedangkan jamaknya banyak orang muslimah 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 menjadi muslimatun perhatikan bedanya di sini muslimatun menjadi muslimatun iyab yep. nah untuk jamak muannas salim ini dia memiliki akhiran atun dan tanda takmar butoh yang tadinya ini takmar butoh ini dia berubah menjadi tak tak menjadi tak ini. Kemudian pengucapan pada mufrad untuk ma ma ini, ini kita baca pendek, muslimatun. Matun, muslimatun. Sedangkan untuk jamak, ma kita baca panjang, muslimatun. Ada tambahan alif. Baik. Dan cirinya diakhiri dengan tanda alif dan tak taknis. Sekarang kita akan mempelajari jamak taksir. Tadi yang jamak salim sudah, jamak yang beraturan sudah. Sekarang jamak yang tidak beraturan. Jamak taksir adalah kata yang menunjukkan makna lebih dari dua. Karena namanya jamak. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, jamak itu lebih dari dua beserta adanya perubahan dari bentuk mufrotnya. Seperti apa perubahannya? Akan kita lihat. Perhatikan di sini contoh jamak taksir. Misalkan ada kata kolamun. Dia berubah menjadi aklamun. Kolamun menjadi aklamun. Kalian lihat perubahannya sangat banyak sekali. Berbeda dengan yang Salim tadi Kalau yang salim tadi perubahannya cuma Ditambahi wawunun Atau ditambahi alif dan tak Seperti itu saja Sedangkan yang ini kolamun menjadi Aklamun Kan perubahannya sangat mencolok Kolamun artinya satu pena Sedangkan aklamun artinya Banyak pena Penanya lebih dari dua Contoh lain misalkan kitabun kitabun berubah menjadi kutubun lihat perubahannya beraturan tidak tidak beraturan ya maka ini masuk pada jamak tak taksir kitabun artinya satu buku sedangkan kutubun artinya banyak buku bukunya lebih dari dua Misalkan kata yang lainnya, goniun. Goniun artinya apa, anak-anak? Kaya. Orang kaya. Insya Allah. Siapa di antara kalian yang goni? Goniun. Ini orang kaya satu saja. Sedangkan agniau. Ini banyak orang kaya. Perhatikan, dari kata goniun berubah menjadi agniau. Nah, perubahannya kan nggak beraturan. Ini namanya jamak taksir. Sekarang zamilun berubah menjadi zumalau. Zamilun artinya teman satu orang saja, sedangkan zumala zumalau ini banyak teman. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang bentuk jamak dari hadza maupun hadihi. Ya. Bentuk jamak hadza dan hadihi, kita ingat hada dan hadihi itu untuk menunjukkan satu saja. Sedangkan untuk jamaknya itu kita pakai haula'i. Haula'i. Hada dan hadihi, jamaknya haula'i. Kita lihat contohnya. Yang pertama, hada tajirun. Artinya apa, Nana? Hada ini tajirun. Pedagang, berarti ini pedagang. Hada tajirun. Kalau Ustaz mau pengen kata uh, ini para pedagang, banyak pedagang. Berarti hadanya kita rubah menjadi haula'i tujarun. Haula'i ini perubahan dari hadza karena dia berubah jadi jamak banyak. Tujarun ini perubahan dari tajirun. Tajirun ini satu pedagang sedangkan tujarun ini banyak pedagang atau para pedagang. Misalkan yang lainnya, hadhihi mudarrisatun. Hadihi mudar risatun. Ini guru perempuan. Kalau Ustaz pengen bilang ini para guru perempuan misalkan. Berarti haula'i <tuh> mudarrisatun. Mudarrisatun. Ininya sama ya. Mau had atau hadihi kita rubah jamaknya menjadi hula. <tuh> ini para guru perempuan. Sekarang kita akan masuk pada bentuk jamak dari hua. Hua, yaitu dia laki-laki, jamaknya berubah menjadi hum, menjadi mereka laki-laki. Misalkan hua mudarrisun. Hua satu orang, maka mudarrisun. Mudarris kan guru satu orang. Ya kan? Dia seorang guru. Kalau Ustaz mau bilang mereka para guru berarti hum ini hum ini perubahan dari huwa. Huwa berubah menjadi hum karena banyak. Mudar resun ini satu, sedangkan jamak mudar tadi apa? Mudar Ingat kalau mudar ini termasuk jamak apa? jamak salim atau taksir? Salim. Ya, mereka para guru laki-laki. Ingat, bentuk jamak hum ini hanya digunakan untuk manusia ya. Manusia saja yang memiliki akal ini. Sekarang bentuk jamak dari hu atau hi yang memiliki arti kepemilikan. Jamaknya sama, pakai Hum juga, ya. Hua itu jamaknya hum. Hu jamaknya pun hum. Misalkan, saat di sini punya contoh. aina baituhu hu, hu ini satu ya masih satu ya, yang artinya di mana rumahnya, rumahnya dia satu orang. Pakainya hu, rumahnya. Kalau saat mau pakai jamak, ainak baituhum, hum ya Ustadz berubah menjadi hum sini kenapa karena Ustaz menanyakan rumah mereka di mana rumah mereka mereka kan banyak ya kan pakainya hum contoh lain misalkan Abu hum tajirun syahirun Abu hum Abu artinya bapak atau ayah ayah mereka ayah mereka ya ayah milik mereka itu adalah seorang pedagang yang terkenal. Baik, perhatikan ini anak-anakku. Pada kata mereka dan juga kata milik mereka, ini bentuknya sama, yaitu pakai hum. Ya, jangan bingung. Mereka, hum, milik mereka juga hum. Mari kita hafalkan bersama anak-anak. Ustaz -anak. hafalkan di sini. Nanti kalian ikuti. Huwa huma hum. Ini artinya dia satu laki-laki, dia dua orang laki-laki, jama hum. Mereka para laki-laki. Huwa -laki. huma hum. HIYA huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna ana Begitu ya. Nanti kalian hafalkan sendiri. Catatan. Misalkan di sini ada kata zahaba artinya dia telah pergi. Zahabu artinya mereka telah pergi. Namun ingat di sini terdapat alif ya, terdapat alif yang tidak kita Lafalkan Tidak kita baca Bukan dahabu a, bukan. Dahabu a, gitu saja Paman anak Sekarang kita akan belajar Tentang kata bakdu Baik kita Mulai bakdu Artinya sebagian Misalkan Ba'duhum mudarrisuna. Ba'duhum mudarrisuna. Ba'du tadi artinya apa? Sebagian. Hum. Mereka. Mudarrisuna. Para guru. Ya. Sebagian dari mereka adalah para guru. Maksudnya seperti itu. Misalkan sini. Ba'duhum. Ba'du. Sebagian. Hum mereka pemuhan di sunnah. Sebagian dari mereka adalah insinyur. Sekian anak-anak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.